Iya, jadi kan di dalam udah kita jelasin sebagian besar itu aksesorisnya, partnya. Nah sekarang kita lagi di bengkel. Nanti mau kita jelasin ke Livi bagian kaki-kakinya. Kaki dari Jeep. Ya, dari mobil Jeep. Mm. Nanti saya kenalin sama kita punya tim juga ya, Liv. Yeah. Oke. Okay. Edi. Nah, ini Edi, ini Livi. Livi. Ini baru gabung sama Pioneer Jeep. Edi sebagai kepala mekanik dari Pioneer Jeep. Oh, gitu. Kepala mekaniknya. Ya, nanti mau info lebih lanjut bisa langsung ngobrol sama Edi. Oke. Halo Mas Edi, aku mau ngomong Mas sama kakak nih. Mas aja ya. Oke. Mas Edi, aku kan member baru ya di Pioneer Jeep. Nah, di sini aku jadi digital marketingnya Pioneer Jeep. Nah, karena aku pengen kenalan juga nih sama member-member dan semua tim yang ada di Pioneer Jeep. Kita kenalan dulu sama Mas Edi. Mas Edi ini siapa sih Mas sebenarnya? Saya di sini sebagai kepala teknisi di sini. Di sini tuh ada beberapa orang ya, sekitar jumlahnya tuh 9 orang semuanya. 9 orang untuk teknisinya? Iya. Okay. Nah, jadi biasanya kita tuh kalau kerja juga bagi-bagi tugas. Soalnya kan di sini kerjaannya juga banyak ya. Keahliannya juga masing-masing beda-beda. Jadi setiap orang tuh ada ahlinya masing-masing. Ya. Contohnya? Contohnya kalau kayak si Ayung, nah, dia itu lebih ke kabel-kabel, lampu-lampu, dia lebih jago. Lebih jago. Ya. Kalau Mas Edinya sendiri? Kalau saya biasanya bagian finishing. Oh, finishing. Terakhir buat ngecek sekalian tes mobil, kalau udah oke. Baru nanti kita kasih ke customer. Kalau mama saya bilang, kayaknya masih kurang, nanti masih harus diperbaiki lagi. Dan di handle sama yang lain, tim yang lain. Tadi ngerjain. Gitu. Berarti bagian quality control ya, lebih quality control, quality. Untuk finaling, finishing ya? Iya, soalnya kan bagaimanapun kerjaan kalau nggak ada quality control terakhir, biasanya suka berantakan kurang. Jadi kurang afdol. Banyak komplain biasanya. Ini adalah mobil Jeep Rubicon Jeep Sport 2013. Oh, Sport ini ya. Sport sama Rubicon soalnya berbeda. Beda ya tadi. Kakinya beda, ya. Tadi dijelasin yang paling bawah ya? Paling bawah Sport. Di mana kalau Sport itu dia nggak ada air locker. Air locker itu apa? Air locker itu yang ngubungin antara roda kanan sama kiri biar dia muternya itu jadi searah bareng. Nah, dia kalau yang Rubicon tuh ada axle lock-nya. Axle lock itu apa? Itu bawaan dari mobil. Axle lock atau air locker kalau pasangan itu namanya air locker biasanya. Pasangan air locker. Itu yang mana yang ini? Ya, ini kalau yang di Sport itu air locker-nya pakai angin kebanyakan ya. Air locker. Oh, ini. Ya. Soalnya kan mobil 4x4 kebanyakan buat off-road. Ya. Jadi kalau kita nggak pakai air locker agak susah biasanya di track-track ekstrim. Karena biasanya kan slip dia. Makanya kalau pakai air locker dia bisa bareng. Bareng. Ya, Berarti biasanya beda-beda. Satu-satu, iya. Oh, gitu. Nah, ini mobil yang kaki-kakinya udah di lift kit, udah diganti semua ya. Kita bisa lihat dari platnya yang udah dipasang. Oh, ini tadi ada yang di dalam nih. Ya, ini udah diganti. Apa tadi? Ini pernya. Nah, ini shock. Ini shocknya. Oh, ini yang double itu ya? Ya, yang udah ada double, setelannya. Ini juga udah ganti, track bar. Ini track bar. Ini gunanya untuk yang tadi nyambungin? Kalau ini buat megang antara gardan dengan sasis. Gagang dengan sasis? Gardan. Gardan? Iya. Jadi, biar roda itu kanan-kirinya bisa diatur. Biar bisa lurus. Jadi nggak ada keluar satu, yang depan keluar atau yang belakang keluar. Jadi biar lurus antara depan sama belakang. Oh, jadi biar sama searah sejalan ya? Iya, biar searah. Udah lumayan ya tingginya, udah banyak aksesorisnya, bumper. Ini bumper, ini udah bumper ganti, belakang. Ya. Ini bumpernya tadi ada yang katanya ada yang besi, ada yang apa? Ini yang besi, bagian bajanya di sini nih, kan baja. Terus kalau ini biasanya ada tank buat air. Tank buat air? Iya. Makanya ada ginian? Iya, ini juga udah ada tambahan wings di belakang. Jadi kalau buat off-road udah siap. Siap. Oh, jadi kalau misalnya yang buat narik itu ya? Iya, buat narik mobil kalau yang slip. Yang slip, oke.
Terus ini untuk bannya sendiri, ini pakai ban yang apa tadi? Kayaknya ini ada MT, ada... pakai yang MT. Oh, MT. Ini pakai merek Beth Goodrich, ukuran 37, 12,5 ring 17. Velgnya AEV. Oh, velgnya AEV. Ini udah velgnya tuh yang paling kuat, apa gimana? Ada lagi sih, bedlock. Oh, bedlock. Iya, biasanya pakai yang bedlock, Hutchinson itu lebih kuat ya. Itu tergantung sama merek berarti ya, kekuatannya? Iya, merek sama. Biasanya kalau velg sih selera sih dari orang yang mau beli. Oh, karena dia beda-beda ya? Beda-beda. Bentukannya berarti emang untuk apa ya, mempercantik ya, visualisasi kan, aja gitu? Namanya modifikasi itu ada yang maunya buat off-road, atau buat seharian, atau buat touring. Beda-beda, jadi macam-macamnya banyak. Nanti bisa dibahas lagi sih. Oke. Nah. Wow. Kita ke depan. Nah, ini bagian tapi depannya. Tapi kalau velg itu sama semuanya ya? Empat-empatnya sama? Velg harus sama empat-empatnya. Nggak bisa beda. Jangan beda-beda, ya kan? Kalau 17 ya harus 17 semua. Nggak boleh dicampur. Satunya pakai yang 20, ya kan? Nggak boleh. Kalau misalnya ini, misalnya ada yang 17 nih, tapi modelnya beda nih. Bisa nggak? Kayak misalnya dua-dua, depan dua beda, tapi belakang beda gitu. Iya. Sebenarnya sih bisa aja sih ya, cuma kan aneh gitu. Iya sih. Soalnya kalau ban kan lebih buat keselamatan juga kan, ya usahain yang sama sih. Tingginya atau lebar bannya juga sama, jadi biar di mobil juga lebih stabil. Ya, nah ini dia penunjang-penunjang mobil agar lebih stabil tuh biasanya udah beberapa part ya diganti ya. Kalau di kaki-kaki nih, ini udah heavy duty. Udah ganti semua, dari shock steer, ini juga udah pakai heavy duty, ini bisa di-style. Nah, ini tinggal diputer tuh, keras empuknya bisa disesuaikan. Ini semua udah diganti juga, heavy duty semua. Nah, ini juga di dalamnya ini, velg gearnya udah diganti. Karena bannya kan udah gede, jadi disaranin kalau yang udah modifikasi buat gede, lebih tinggi, gede, gearnya tuh diganti biar tenaga mesin itu nggak terlalu dipaksa. Jadi powernya dapat lagi. Kalau enggak kasihan mesinnya berat. Berat banget ya. Soalnya udah semuanya udah di. Iya, udah diganti. Kan ini juga sama nih arm juga udah diganti biar bisa disetel. Arm bisa... ini yang untuk apa tadi? Arm kalau arm tuh megang dari sasis ke gardan juga. Oh, sasis nah, tapi dia ya. Buat ngelurusin semua ngelurusin juga. Ngelurusin semuanya. Nah. Jadi berarti itu enggak apa namanya arm tuh ada 4 ya? 1 2 3 ya, 4. Untuk 4 belakang juga ada 4. Ini buat setel casternya juga kan biar bisa maju mundur. Biar mobil juga lebih stabil sih. Iya. Ini juga apa namanya? Sway bar juga udah diganti. Sway bar yang mana tuh? Nih, sway bar-nya. Dia udah pakai anti lock. Kalau ini sih sebenarnya lebih disarankan buat off-road ya. Oke, nah, tadi kan kita juga habis ganti velg sama ban di mobil JL yang baru. Kita bisa lihat di depan. Boleh. Kalian kali kita tes di tol. Oh, ini mau test drive? Iya. Mas Adi. Settingannya nih, dan settingan dari Pioneer tuh udah pastinya ya harus bagus lah ya. Bagus, diusahakan semaksimal mungkin pastinya ya. Ya biasanya sih saya kalau belum selesai ngetes, pasti saya nggak kasih ke customer. Oh, pasti. Oh, mobil belum enak, itu jangan dibawa gitu kan. Jadi kecuali biasanya ada yang buru-buru ya kan mau langsung pakai ya, tapi itu tadi kalau semua settingannya kurang enak ya paling Pak balik lagi aja nanti kalau pas selesai pakai begitu. Oh, jadi jangan, masih bisa. Bisa selama belum enak dibalikin aja ke Pioneer. Kita setting lagi ya kan, setting sampai enak sampai dapat baru kasihin. Udah gitu kan. Baru ya kalau itu baru udah lepas tangan. Ya, soalnya kadang ada yang customer habis modif pengen banget bawa pulang nih gitu kan. Enggak sabar gitu kan. Soalnya kan beda-beda, ada yang nungguin sampai udah kalau udah enak baru balikin. Ada yang pengen banget pakai nih sebentar ya. Udah enggak apa-apa, dikasih dulu pakai begitu kan. Habis itu paling Pak kapan siap diantar atau diambil gitu kan. Ya, karena kita kan juga bisa ngambil juga ke rumah-rumah customer gitu kan, bisa antar jemput mobil sudah selesai baru kita antar lagi begitu.
bisa home service lah ya kurang lebih. Bisa home service. Wow, tinggi mantap banget. Wah, ya, gimana Livi? Enak gak sensasinya naik Jeep? Enak banget, enak banget kan? Beda banget dari mobil-mobil yang lain. Ya, apalagi ini mobilnya baru. Baru? Baru pertama kali. Baru pertama kali langsung aku perawanin ya, ya Mas Edi. Mantap. Makasih banyak ya Mas Edi buat hari ini udah ngajarin Livi banyak banget ya tentang seputar Jeep ya. Tapi pastinya Livi masih pengen tahu banyak-banyak dan terus-terus lagi untuk belajar guna Jeep ya. Betul. Mas Edi aja udah 15 tahun tapi masih penasaran ya, dengan Livi. Masih penasaran bagaimana mobil Jeep itu. Soalnya banyak karakternya gitu iya, kan. Betul, enak buat dipelajari. Itu yang bikin aku curious banget ya Mas Edi ya. Mas Edi jangan bosan-bosan yang ngajarin Livi ya. Ya udah kalau kita gitu, belajar bersama. Betul Mas Edi. Oke kalau gitu makasih banyak ya buat teman-teman dan sahabat Jeep udah nontonin, udah ngikutin kegiatan Livi hari ini. Dan pastinya akan ada kegiatan-kegiatan yang selanjutnya lain. Yang lain. Dan pastinya juga bersama Mas Edi. Oke kalau gitu buat teman-teman semua yang mau memodifikasi Jeep kalian bisa langsung aja datang ke bengkelnya Pioneer Jeep bisa. Yang ada di Ruko Cempaka Emas, Blok A, nomor 32. Nah kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat dulu nih ada apa aja sih di Pioneer Jeep, kalian bisa langsung aja lihat ke marketplace kita di Shopee, di Lazada, Tokopedia, Blibli, itu bisa lihat ada apa aja sih di sana. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu konten-konten apa aja yang kita buat, bisa langsung aja dicek di Instagram kita di @pioneerjeep. Dan kalau misalnya kalian mau langsung nanya-nanya, bisa langsung ke WhatsApp atau telepon di 0822-11-101-101. Oke, terima kasih kalau gitu. Livi pamit undur diri dan Mas Edi juga. See you on the next video. Bye.